Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat Ayo Belajar IPA, apa kabar? Kembali lagi di seri Tahukah Kamu? Tahukah kamu kita dapat menentukan umur pohon dengan melihat lingkaran tahun atau daerah gelap terang yang terbentuk pada batang pohon? Lingkaran tahun terbentuk karena aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Saat musim hujan, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan menyebabkan pembelahan sel kambium vaskuler meningkat dan ukuran sel menjadi besar. Akibatnya terbentuk daerah terang. Saat musim kemarau, air yang dapat diserap tumbuhan sedikit sehingga pembelahannya lebih lambat. Sel-sel hasil pembelahan juga memiliki ukuran yang kecil dan rapat sehingga terbentuk daerah gelap pada batang. Nah, dengan menghitung jumlah daerah gelap dan terang yang terdapat pada potongan melintang batang suatu pohon, kita jadi dapat mengetahui berapa usia pohon tersebut. Nah, sekian dulu informasinya sahabat Ayo Belajar IPA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.